komplek ruko di Istana Pasteur Regensi. Ini persis berhadapan dengan tol Pasteur, jadi ke tol Pasteur deket banget. Ini unitnya yang ini CRB 91. Lokasinya deket banget dari ini, langsung pintu keluarnya satpam. Kita nyebrang ya. Gedungnya 3 lantai. Dan ini rukonya. Ini koridor. Dan koridor yang sebelah sini. View tampak depan. Nah, di sebelah itu ada tol Pasteur. Kita masuk ya. Ini lantai 2. Menuju ke fasilitas umum tadi. Terus ini sudah dibikin sekat-sekat. Ini dapur dan kamar mandi. Ini lantai 3. Dipakai buat rumah tinggal. Ada kamar mandi. Baru naik langsung dapat kamar mandi. Kamar tidur pertama. Ini aksesnya langsung ke depan, ke jalan tol. Kita view-nya jalan tol. Dan ini kamar kedua, tapi dikunci. Dan ini kamar ketiga. Sebenarnya ada void dulu. Kamar ketiga. Ini kamar yang paling luas. Ini kita bisa lihat view-nya. Ini view tampak belakang Jalan Sukaraja 2. Yang di kamar ini juga ada kamar mandi dalam dengan fasilitas bathtub, shower, dan wastafel. Kemudian ada ini lantai ke atas, cuman toren saja ke atas, toren aja. Kita nggak usah naik ya, cukup di sini. Oke, ini kamar 3. Bagian dalam dari Istana Pasteur Regensi. Ada fasilitas bersama kolam renang. Ini lantai 2, dan ini kawasannya eksklusif karena hanya pemilik ruko saja yang bisa masuk ke sini. Jadi, untuk mencapai area ini harus melewati salah satu ruko. Ini rukonya. Ini lantai 2 nya. Kita lihat ke bagian bawah. Ini bagian dalam kawasan. Ini penampakan ruko dari belakang. Jadi punya dua muka, cuman nggak bisa masuk lewat sini, cuman tampak. Ini Jalan Sukaraja. Ini view di Jalan Sukaraja. Jadi kalau kita buat advertising iklan kayaknya bagus banget. Ini lokasinya.